mengajak 25 teman-teman kita yang yatim. Dari keberangkatan, alhamdulillah ada penjemputan bis. Disambut dengan meriah ya. Ke pas masuk udah di briefing dulu di sana. Anak-anaknya baik-baik semua dan mengikuti arahan dari kami. Belum pernah ke sini. Mereka lebih antusias ke sembako sih. Bebas kita mau belanja apa aja, tapi belanjanya untuk sesuai kebutuhan gitu. Minyak, pulpen, beras, gula, susu, roti. Senang dapat sepatu baru. Pulpen, bensin, minum. Ya udah pasti beli minyak karena minyak lagi mahal juga. Kebutuhan pokok ngebantuin orang tua banget ya. Beli buku, alat tulis, buku buat SBMPTN. Jadi udah kelas 12, pengen beli buku aja mumpung ada gitu. Buat belajar di rumah. Nah, seneng bisa belanja banyak. Bermanfaat insya Allah sesuai dengan situasi saat ini yaitu menjelang Idul Fitri. Bagus banget buat anak yatim yang belum pernah ke mall atau jarang gitu kan. Kita pun berharap mereka bisa memanage keuangan dengan baik. Itu terbukti tadi kita berkeliling dengan teman-teman anak-anak kecil semua. Kita hitung tuh satu persatu ini cukup nggak nih biayanya gitu kan. Alhamdulillah nggak ada kekurangan pada saat pembayaran. Ini adalah pengalaman pertama bagi mereka. Senang ya karena mereka bisa diajak keluar ya, jalan-jalan lah gitu. Canda tawa mereka tuh seru banget pokoknya.